ya. Sudah muter, sudah normal. Tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah tuntas ya. Cuma masalah kabel doang. Kabel yang putus. Paham ya? Nol rupiah. Nol, 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 nol rupiah. Masalah tuntas. Paham teman-teman ya? Oke. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya, Andi Tatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan berikan ilmu sama Anda semua tentang bagaimana caranya. Ini bang. Mengatasi mesin cuci shaft, ya. Mengatasi mesin cuci shaft kasusnya adalah error. Error apakah itu? Silakan teman-teman diperhatikan. Tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andi Tatum di mana, ya bang. Ketiknya di Google Map, Andre Tatum. Ketiknya di Google Map, Andre Tatum. Blok. Tarik power. Kemudian kita spin coba bang, spin. Kelihatan bang ya, kelihatan ya. Kita menjadi star. Nah. Dari 9, dia akan ke 8 dia bang. 8, 7, 6 biasanya. Oke. Belum kelihatan errornya. Nah, kelihatan bang ya, error. E2. Apa yang harus dilakukan kalau ketemu dengan kasus mesin cuci shaft error E2, perhatikan baik-baik. Cabut cucokannya. Cabut. Pertama kali kita buka nih. Kita buka baut-baut ini dulu, bang. Nah. Buka sini, bang. Kita baut. Kita buka. Nah. Oke. Kita bawa ke sini. Nah. Nah, ini pelan-pelan ya. Pelan-pelan saya sajikan sama Anda nih, biar Anda mudeng. Ini udah. Saya ini bang. Yang ketiga bang. Nah. Lanjut kita angkat nih. Angkat seperti ini. Nah. Nah, kita buka dulu bang. Ada yang ganjel, kita buka sini. Nah. Oke. Okay. Nah. Oke. Okay. Nah. Lagi coba. Nah. Apa yang ganjel? Kita lepas dulu, bang. Lepas dulu bang, perhatikan baik-baik nih. Oke. Okay. Nih bang, kabel grounnya lepas nih bang. Yang bingung di foto after before-nya biar Anda nggak bingung. Nah, selanjutnya apa? Kita sebentar nih, lepas dulu bang. Nih bang. Ini lepas semua nih. Buat apa nih? Buat levelnya lepas nih. Nah, lepas buat levelnya nih. Nah. Biar omber, bang. Nah. Habis ini kita buka nih, bang. Kita buka buat ini, bang. Nah. Satu di sini. Nah, oke. Okay. Ini buat teman-teman yang punya kasus kulkas apa mesin cuci shaft ya, Anda bisa lakukan hal ini nih. Tuh modulnya kecil banget nih. Ini kita buka nih. Kita buka dulu bagian ini bang. Okay. Mainnya soket ya bang. Anda cek perkabelan. Ya, Anda cek perkabelan. Ya, Anda harus pastikan tidak boleh satu pun ada kabel yang putus, bang. Ya, nah, nih dari sini, di sini nggak boleh nggak putus. Ya, nggak boleh ada kabel yang putus. Kalau ketemu dengan kabel yang putus, Anda sambung lagi seperti semula. Nyaman, bang. Ya, apalagi yang ini nih. Ini juga nggak boleh nih, bang. Ini yang paling penting nih, bang. Ini nggak boleh nih. Ya, ini sebagai kabel-kabel kecil ini ya, sebagai detektifnya nih. Kabel kecil ini sebagai detektif. Ini aman, bang. Ya. Kalau aman apa? Kita pasang maning. Pasang maning seperti semula.
agar teman-teman nggak salah dalam menyervis. Ini saya kasih ilmu gratis sama Dani. Pasang lagi nih bang. Oke. Pasang seperti ini. Nah, dua di sini. Nah, kadang kalau orang udah bisa megang obeng bang, kalau belum tahu ilmunya oleng bang, ya nggak? Yes. Tapi di sini saya berikan ilmu sama Anda, ya, biar Anda nggak oleng. Dan ilmu ini bang bisa dipakai oleh Anda seorang mama pun. Nah, mama aja bisa bang. Gak perlu Anda seorang tua servis ya, seorang mama pun lagi bisa, apalagi Anda seorang pemula. Soalnya kita dinormalin lagi nih. Normal seperti ini. Masuk sini bang. Nah. Oke. Masuk. Kita buka apa ini nih. Kita buka apa ini, jangan ganti apa dulu ya. Kita lakukannya terhemat dulu, termurah dahulu. Ini kita buka bagian ini. Ini songkel. Songkel. Oke. Songkel. Lepas ininya nih, bagian ini bang, apa nih? Masuk air, water inlet. Nah, kayung ini, sip. Tarik ke atas. Nah, songkel-songkel seperti ini ya, klek-klek-klek-klek kayak gitu ya. Tangan. Nah, oke bang. Lepas, set. Oh. Seperti biasa, Anda cek. Anda cek perkabelan ya. Tidak boleh satupun ada kabel yang putus. Ikutin jari saya bang, nah nih. Tidak boleh satupun ada kabel. Nah ini apa nih bang? Ah no. Oke. Okay. Ini kabelnya putus bang. Ya. Okay. Kabelnya putus no. Ingat kata kunci dari saya. Perhatikan. Jangan boleh Anda ketemu dengan kabel yang putus. Kalau ketemu dengan kabel yang putus, Anda sambung seperti semula. Jangan ganti apa-apa dulu. Sekarang kita akan ini bang. Apa namanya? Kita akan sambung nih kabel ini. Apakah yang terjadi ya? Kita sambung bang. Kita sambung kabel ini. Perhatikan baik-baik. Ilmu gratisan Andre Tatum. Oke. Okay. Ini kayaknya gigit tikus bang. Gigit tikus kayaknya nih. Sambung nih ha. Kalau kabelnya kurang panjang gimana mas Andre? Kalau kabelnya kurang panjang, Anda tambahin kabel ya. Anda tambahin kabel. Tapi kalau kabelnya cukup, nggak usah ya. Ini masih cukup. Tapi kalau kurang panjang, tambahin aja kabelnya ya. Yang penting sesuai warna ya, ini pink bang ya. Yes. Pink ketemu pink, kuning ketemu kuning, udah itu aja. Ini pink ketemu pink. Gimana nih bang, ini kuning nih, kuning pacarannya sama kuning. Oke. Kuning ketemu kuning. Oke. Nah, seperti ini bang. Soalnya terisolasi bang. Kita tes dulu bang ya. Tes dulu lah. Kita tes dulu. Error E2 gak dia? Tadi E2 bang ya? E2. Colok. Kita melihat power, kemudian kita ke spin, kita start bang. Tadi ada 9 langsung E2 ya, dari 9 langsung E2, sekarang apakah yang akan terjadi? Perhatikan baik-baik, masih E2 nggak dia bang? Oke. Aman bang, yang udah muter bang. Gak kelihatan bang. Apa nih? Ya. Tuh. Udah muter teman-teman, oh, ya. Yang ini enggak ya? Nah. Nah, tuh. Udah muter ya. Udah muter. Sudah muter E2. Nih, biar teman-teman paham bang, sini, Bang. Ke apa nih? Ke fan wheel-nya aja, Bang. Nah, no, ini dah. Noh, tabungnya gerak-gerak. Kelihatan ya? Nah, noh. Oke, sudah muter, Bang, ya. Sudah muter, sudah normal. Tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah tuntas, ya. Cuma masalah kabel doang. Kabel yang putus, paham ya? 0 rupiah, 0 rupiah, masalah tuntas. Paham teman-teman ya? Sangat mudah.